kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT-OTT itu kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Novel Baswedan menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan atau OTT tidak bagus buat citra Indonesia. Pernyataan Luhut sempat dibela oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Namun, Novel menilai OTT justru efektif memberantas korupsi. OTT itu justru menjadi upaya penindakan yang paling efektif. Karena pembuktiannya dengan alat bukti yang lengkap, artinya pelaku nggak bisa ngelak. Dengan adanya di OTT, berarti dampak kerugian keuangan negaranya bisa dihentikan. Nah, sekarang lagi kalau kita lihat, dalam upaya memberantas korupsi kan ada tiga pola, dan itu harus berjalan bersama-sama. Penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nggak mungkin pencegahan itu berdiri sendiri. Nggak perlu ditindak, dicegah saja. Faktanya kan, ada saja kemudian cara untuk mengakali, cara untuk menghindar dari atau mengakali sistem ketika bicara bahwa OTT itu justru dianggap membuat image buruk buat negara. Saya pikir kebalik, harusnya dipikirin oleh para pejabat adalah bahwa koruptor itulah yang membuat image buruk. Peneliti di ICW, Kurnia Ramadana, menyebut Luhut kurang referensi bacaan terkait pemberantasan korupsi. Luhut kurang referensi bacaan terkait dengan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Kemudian, yang kedua, saudara Luhut juga kurang membaca pemberitaan terkait dengan efektivitas penegakan hukum di KPK dengan menggunakan mekanisme tangkap tangan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, khususnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.